Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derusa Auto. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari Derusa Auto yang sudah stay terus dan sudah menonton terus channelnya Derusa Auto. Karena di channel ini kita akan membagikan stok-stok showroom dari teman-temannya Derusa Auto, ya. Oke, kali ini saya ada di sekitaran Ciater Pamulang nih, tepatnya di R3i Mobilindo. Dan saya kebetulan langsung ditemani dengan pengelola showroomnya atau staff marketingnya, ya bang, ya. Okay. Dengan bang siapa bang? Saya Ilham bang. Bang Ilham, ya, bang Ilham dari R3i Mobilindo. Oke, bang Ilham, ya. Kalau teman-teman mau tahu showroomnya R3i, silakan bang Ilham kasih tahu alamatnya bang. Untuk alamatnya R3i ya. Mobilindo sendiri, kami berada di Jalan Ciater Raya BSD nomor 17, ya, Tangerang Selatan. Siap. Untuk persisnya bisa di search di Google Maps juga, ya. R3i Mobilindo atau patokannya sebelah Bang Banten Ciater. Sebelah Bang Banten Ciater, iya. Ya. Kalau teman-teman lewat tol nanti keluar aja tol BSD ya bang. Tol BSD Pamulang. BSD Pamulang ya. Iya. Nanti tinggal ambil ke kiri langsung mentok. Cari aja R3i Mobilindo. Mobilindo ya bang ya. Nomor teleponnya silakan bang Ilham. Oh iya, untuk nomor teleponnya sendiri kalian, siap, bisa langsung menghubungi ke 0812, ya, 602692. Siap. Oke bang Ilham, kita akan bagi-bagi stok nih bang Ilham, informasi stok unit R3i Mobilindo ya. Oke. Nah yang pertama kita ada BMW nih kayak bang. Ya, iya. Ini BMW M46318i tahun 2001. 2001 ya bang. Ini mau warna biru, ya kan? Kinclong, udah siap pakai nih kayak ini bang. Gaspol, iya, terus. Gaspol terus. Ini transmisi matic kilometernya berapa bang? Untuk kilometer sendiri 140.000 bang. Kilometer 140.000 teman-teman. Masih worth it, siap pakai. Ban-ban juga tebal, bodi mulus. Normal function. Normal function ya. Pokoknya siap pakai ya. Nah, kebetulan ini platnya plat Bogor ya teman-teman. Ganjil, pajaknya hidup ya bang? Pajak hidup. Hidup di ya. Di sini semua pajak hidup. Pajak hidup, pokoknya bulan 10 teman-teman pajaknya. Platnya juga masih panjang, atas nama perorangan ya bang ya? Perorangan. Perorangan, ya, oke. Bang, kalau boleh tahu harganya di bandrol berapa bang? Untuk harganya sendiri, M46 ini kami buka harga 93, tapi masih nego kok. 93 juta teman-teman ya. Nah, untuk paket kreditnya bisa nggak bang? Untuk M46 ini kita only cash. Only cash ya, cash only teman-teman ya. Untuk beli BMW nggak perlu kredit, cash aja ya. Cash aja. Cash aja. Oke. Okay. Jadi khusus untuk subscribernya Derusa Auto, nanti kontak ke Bang Ilham aja, bilang aja dari channelnya Derusa Auto mau beli BMW ya bang ya. Oke. Okay. Siap. Kalau WA tinggal di screenshot aja, langsung kirim ke Bang Ilham ya. Siap bang, kalau gitu only cash. Kita lanjut ke selanjutnya nih bang, ke Altis ya bang ya. Oke. Oke. Ini Altis tahun berapa nih bang? Ini Altis tahun 2004. 2004 ya. Siap. Nah, transmisinya bang? Transmisinya matic, tipenya dia tipe G. Transmisi matic, otomatik tipe G ya. Pajaknya juga panjang. Pajak panjang 03 2023. Ini plat Bogor juga. Plat Bogor. Ya bang ya. Kilometernya berapa ya bang? Untuk kilometernya sendiri sudah 160.000-an. 160.000-an teman-teman. Matic masih oke, okay, Bang? Matic masih oke. Okay. Masih oke okay, ya. Masih pokoknya okay. Semua fitur-fitur masih berjalan normal. Aman, ya? Normal. Masih aman ya, Bang ya. Kaki-kaki okay, semua. Kaki-kaki semua aman ya. Aman. Siap. Oke, okay, Bang. Artisnya dibanderol berapa, Bang? Untuk cash saya buka harga 85 nego, Bang. Tinggal ngopi-ngopi datang aja ke R3i Mobilindo. Siap. Ya. Untuk paket kreditnya bang, silakan bang, di-share bang. Ini bisa dikredit, beda sama itu kan. Siap. Dan kredit. Untuk kreditnya sendiri, iya. DP-nya 35, iya. Dan angsurannya 2,1 untuk 4 tahun. Oh, DP 35, angsuran 2,1 untuk 4 tahun. 4 tahun ya teman-teman ya. Tahun. Oke bang, kita lanjut lagi nih bang, ke belakang saya ini ada Grand Max warna hitam ya bang ya. Nah, buat ini, niaga nih enak nih. Buat niaga, ini mobil dua fungsi, buat mobil keluarga bisa. Buat niaga bisa ya bang. Niaga nah, bisa. Ini tahun berapa bang? Kalau ini tahun 2016 bang. 2016 ya. Nah,
2016 Grand Max tipe D ya. Tipe D, 13D. 13D teman-teman ya. 13D, kilometernya berapa bang? Mobil ini kilometernya sendiri 71.000 bang. 71.000 teman-teman, masih 71.000, masih rendah ya teman-teman. Nah, Grand Max-nya kebetulan pajaknya on ya bang? Pajak hidup Januari. Pajak hidup Januari, bulan 1, Jakarta Utara. Jakarta Utara, genap ya teman-teman. Ini dibanderol berapa bang harganya bang Grand Max bang? Untuk Grand Max ini saya buka cash 109. 109 teman-teman harga cashnya. Kalau paket kreditnya bang, silakan bang. Untuk paketnya sendiri ya, dia DP-nya 27 juta. 27 juta. Nah. Angsurannya bang? Angsurannya 2,9 bang. Angsuran 2,9 teman-teman. Tenornya berapa tahun bang? 4 tahun. Ya? 4 tahun ya. Tenor 4 tahun. 4 tahun tenornya. Kita lanjut lagi ke dalam ya teman-teman yuk. Nah ini yang banyak dicari orang nih bang, diburu orang nih, Honda City ya bang ya. Honda City Z. Honda City Z ya. VTEC yang ya. VTEC tahun berapa bang? Ini tahun 2000. Tahun 2000 teman-teman ya. Transmisinya bang kalau boleh tahu? Untuk mobil City ini transmisinya manual. Manual teman-teman, transmisi manual tahun 2000 ya. Nah kilometernya berapa ya bang? Untuk kilometernya, untuk kilometer sendiri 130.000. 130.000 masih bening teman-teman, bayangin aja nih Honda City tipe Z tahun 2000 masih bening ya. Masih bening. Siap. Harganya berapa bang? Untuk harga saya buka 59. 59 ya. Nego. Oke, 59 nih teman-teman ya. Kalau misalnya untuk subscribernya Deros Auto di angka 55 bang? Ya boleh lah. Bungkus ya bang. Bungkus teman-teman. Aji mumpung ini barang langka 55 juta ya teman-teman ya. Siap ya. Kita lanjut lagi ke unit selanjutnya nih bang. Ada Luxio ya bang. Ya. Mobil khusus travel antar jemput. Iya. Bener nggak? Bener. Mobil keluarga ya kan. Multifungsi. Multifungsi. Luxionya ini tahun berapa ya bang? Kalau Luxio ini tahun 2011. Tahun 2011 ya. Tipenya tipe D ya bang? Tipe D. Tipe D teman-teman ya. Nah ini kilometernya berapa bang? Untuk kilometernya sih masih 125 ribuan. 125 ribu teman-teman Luxio D tahun 2011 ya. Nah harga cashnya berapa bang dibanderol bang? Kalau Luxio ini cash saya buka 106 nego. 106 nego teman-teman ya. Kalau untuk kreditnya bang? Kalau untuk kreditnya DP-nya itu sekitar ya. 30 juta. DP 30 juta ya. Angsurannya? 2,6. 2,6 teman-teman. DP 30, angsuran 2,6. Dapat Luxio tahun 2011 ya. Bisa buat usaha travel ya bang? Bisa banget. Bisa banget. Multifungsi lah. Multifungsi. Pajak hidup ya bang ya, panjang ya? Pajak hidup panjang. Ya, kebetulan ini platnya plat Bogor teman-teman. Ya kan? Pajak panjang bulan 5 ya. Siap, kita lanjut lagi nih bang. Barang yang banyak diburu juga nih, Avanza, mobil sejuta umat ya. Ini tahun berapa bang? Ini 2016. 2016 teman-teman. 2016. Avanza G ya, tipe G ya bang? Avanza tipe G. Tipe G 2016, transmisi? Manual. Manual teman-teman. Kilometernya berapa bang? Untuk kilometernya sendiri 84.000. 84.000 masih worth it juga ya kan. Mobil kinclong, kaki-kaki oke okay, bang ya. Oke. Okay. Semuanya pokoknya siap pakai okay. Bang. Semua siap pakai, pokoknya buat kalian semua yang beli mobil di sini pasti kami cek general check up di engine, siap di mesin, siap kaki-kaki. Kaki-kaki. Electrical. Siap. Jadi kalian semua tinggal pakai aja. Pakai iya. Aja ya. Kepuasan ini nomor satu. Betul. Pajaknya mepet nih bang, bulan 9 ya? Iya, bulan ini pajaknya mepet bulan 9. Bulan 9, plat Tangerang Selatan ya bang? Tangsel. Ganjil ya, oke. Untuk harganya dibanderol berapa nih bang? Untuk harga cash saya buka 145 juta. 145 teman-teman, Avanza G 2016, warna hitam manual ya. Manual. 145, nah untuk paket kreditnya bang? Untuk paket kreditnya sendiri, ini DP-nya 25 juta. DP 25? Angsurannya 3,2. 3,2 teman-teman. 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Cukup terjangkau sih angsurannya 4,2. 3,2 ya. Sorry ya, 3,2 teman-teman. Ya, Avanza G dapat, bisa buat keliling-keliling. Mobil badak lah ya. Mobil badak. Siap.
Oke, teman-teman, kalau Avanza ini mau nego pajak segala macam, langsung aja telepon ke Bang Ilham ya. Oke, Bang, selanjutnya nih, Bang. Oke. Ada BMW ya, Bang ya? BMW. BMW, catatan si boy. Wah, mobilnya full modifikasi, bempernya ceper. Lampu-lampu elektrikal semuanya hidup ya, Bang? Hidup, aman. Tahun berapa, Bang? Ini tahun 95. 95 ya? Iya. Tipe? E36320i. 36320i. Transmisinya, Bang? Manual transmisi. Manual ya? Transmisi manual. Siap, transmisi manual nih BMW ya. Bisa buat kebut-kebutan ya, Bang? Iya. Anak muda, anak edik muda, banget. Iya. Jaksel banget. Iya, jaksel banget. Oke, Bang, ini harganya berapa, Bang? Ini harganya saya buka 68 juta nego. 68 juta nego, teman-teman ya. Mau saya negoin? 65. Gampang lah. Lagi ini juga. Ya. Ini body kit, depan, belakang, kanan, kiri, setir, semua MTEC ori. MTEC ori ya. Dan spionnya juga MTEC. Siap kalau gitu ya. Lumayan banget harganya. Lumayan ya harganya. Pokoknya kalau langsung mau nego, jangan lupa 65 bilang, Bang, dari channelnya Derus Auto ya. Siap. Pajak hidup ya, Bang? Pajak terima hidup. Terima hidup pokoknya. Jadi harga 68 nego, terima hidup. Saya kasih bocoran, negoin 65 aja. Dikasih nggak dikasih terserah tuh Bang Ilham ya. Siap, Bang. Ini kredit nggak bisa ya, Bang? Kalau ini kredit nggak bisa. Nggak bisa ya? Cash keras. Yang BMW nggak bisa kredit ya? Nggak bisa. Iya. Dia cash keras. Iyalah, pokoknya yang beli BMW kantongnya tebel. Banget. Mantap pokoknya. Ada apa lagi, Bang, kayaknya di sebelah, Bang, yang lagi di ini ada ya? Sebelah satu unit lagi, cuma lagi kami detailing. Oh, nggak apa-apa, lagi yeah, dipoles ya, Bang, lagi ya? Lagi di detailing. Nah, lagi dipoles, ada CR-V ya, Bang? CR-V, CR-V 2400. 2400 tahun, Bang? 2010. 2010, teman-teman. 2010, 2400cc. Kilometernya berapa, Bang? Kalau untuk kilometernya sendiri sih baru berjalan 90 ribuan. 90 ribu ya, transmisi otomatik ya, Bang ya? Matic. Pajak panjang ya? Panjang. Plat tangsel. Plat tangsel juga. Harganya barang berapa, Bang? Istimewir, apa? Harga. Kalau untuk harga sendiri kami buka 153 nego. 153, teman-teman. Ya, harganya pokoknya udah dipolesin sama Bang Ilham. Terima, cakep. Kreditnya, Bang, silakan, Bang. Kalau untuk kreditnya sendiri, iya, dia itu DP-nya 30. DP 30 juta, angsurannya? Dengan angsuran itu 4,1. 4,1 ya. Siap. Angsurannya 4,1. Tenor? 4 tahun. 4 tahun ya. Sudah dapat CR-V tahun 2010 Matic, kilometer 90.000. Siap, pokoknya Bang Ilham ya. Oke, Bang Ilham, tadi sudah kita informasiin stok-stoknya R3i Mobilindo. Dengan harapan ada teman-teman yang sedang cari unitnya langsung kontak Bang Ilham ya. Thank you. Atau langsung datang ya ke R3i Mobilindo ya, Bang ya. Siap. Oh ya, Bang Ilham, satu lagi, Bang. Kalau seandainya ada customer yang deal beli di R3i Mobilindo nih, Bang. Kira-kira benefit yang Abang kasih apa nih? Silakan, Bang. Kamu bisa bonusin yang pasti. Gratis coating bisa. Iya. Tergantung kita deal-dealan aja makanya. Okay, datang. Iya. Makanya kalau mau benefit-benefitnya daripada saya ngomong di video ini, siap, kalian datang lihat mobilnya, siap, nego, siap, dealin, mau apa kita usahain. Siap. Ya, pokoknya yang pasti adalah bonus coating, teman-teman. Mobilnya langsung di coating sama Bang Ilham ya. Kalau mau apa lagi nanti langsung aja datang ya, teman-teman ya. Siap, Bang Ilham. Oke, terima kasih banyak, Bang Ilham. Sama-sama. Atas sharing stoknya kepada channelnya Derus Auto. Semoga rezekinya lancar ya, Bang. Amin. Rezeki lancar. Oke, juga. Kita pamit, Bang, kalau gitu. Siap. Ya. Saya juga mau keliling-keliling lagi showroom, bagi-bagi stok lagi. Siap. Siap. Kalau gitu, Bang Ilham, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto. Sip, thank you, Bang. Okay.